Selamat lemai serta merita bibasa ngagi kita semua begulai dengan aku Gabriel Romi bab berita nukas Iban 24 Julai 2021. Berita malam tu dipun ke ngau program Abas Unit Komunikasi Perintah Sarawak UKAS terus dipejalai ke bak sitak kunci negeri Dun Bekenu nyadi inisiatif nulung raban ti tusah. Bak program kena hari lima tu tadi bantu pemakai yang kaum barang anak mit bisik disadung ngagi sidak ti berguna ke bantu. Dikena mandang ke sukong ngagai program Abas UKAS, Palan Servis Komuniti Parlimen Sibuti belak nyaup merik bantu ke sama ngambil kemayuh agi penerima ngasai ke penyiru ari agensi perintah. Menteri Muda Orang Induk Ruang Bilik Engga Pemansang Anak Miet Datuk Rozi Yunus bisik datang nyok ke bantuknya bak palan aktiviti nembiak Sibuti ari lima. Orang 9 ikut penerima bisik data yang dikelai nerima bantuknya hari 32 ikut penerima keudah dipilih ke Tegal Nitya ke atur pengawak standard SOP keudah ditetap nyerumbak pelian ngemanah ke menua PPN renggat kedua. Berbak gaunya, Datuk Rosi bisik ngelalau menua mayotik berguna ke bantuk pemakai tau terus madah ngagai pengari rakyat engkau agensi perintah berkawal endak ibuah nuat ke tambai burak. Ia kemega adun Bekenu mansut ke perkaranya maya program Abas UKAS ke diatur bak laman surau Medan Niaga Bekenu kena hari lima. Bak programnya, Datuk Rozi nyuak ke kelai merik bantu ngagai lima penerima menyadik kitai hari kampung Rambai engau kampung Jenggalas. Kebendar bisik 105 ikut menyadik kitai hari sitak Dun Bekenu nerima bantu pemakainya. Kelimpah barang pemakai sidak megak bisik nerima bantu penuci jari engkau sengkabung mua dikena nagang pengelekai pandemi COVID-19. Di Dun engkelili urung 50 ikut penerima keudah dipilih nerima bantu pemakai engkau kereban pengerai berserimbai engkau program Abas UKAS. Bisik lima kategori sidak ke dipilih nerima bantu tu ianya raban asnaf, sakit raya, raban nyelaik pendiau OKU, orang lunggar umur, engkau indai tunggal. Pengawak nyok ke bantuknya dikemujur ke pengulu Ahmad Suhaili Ahmad dengan cara nganjung terus ke rumah penerima serta disaup sekedap pengari-ari upis pelilih mit engkelili. Raban penerima belak merik terima kasih ke penyiru ke udah dipandang ke perintah negeri UKAS engkau raban berkawal ngesah penusah keritapik sidak ketegal pandemi COVID-19. Agik ngelansak program Abas UKAS. Gintir 50 perana ari 6 buah genturung pendiau bak limbang nerima piket barang pemakai ari pemerik unit komunikasi perintah Sarawak UKAS. Kelaik pengawak nyuak ke bantuknya dikemujur ke pemanca Abu Bakar Tinggal engkau penghulu Ahmad Bini ngagai bala chairman komiti pemansang ke penglikun genturung pendiau JKKK. Antara penerima bantuk tu ianya raban asnaf indai tunggal, orang rungga umur, engkau raban ngelaik pendiau OKU kesuntuk pemakai ketegal pandemi COVID-19. Bala penerima tu mungkur peranak kampung Meritam, kampung Telaha, kampung Binjai, kampung Ula, kampung Mengatai engkau kampung Buang Gabai. Maya dirandau siku chairman JKKK ngari ke penerima merik terima kasih yang ngagi UKAS laban udah ngagih ke pemakai yang kaum barang guna ninting dikena nyaga diri hari kena rampiat COVID-19. Udahnya pemanca Abu Bakar belak ngelalau barang sapa mensia mayo tik napi penanggul pungkang utai di empat tau madah ngagi tuai komuniti tau ketuai rumah KMKK ngambil ke penanggulnya dikenatai ngagai agensi berkawal. Terus nampung isi berita. Sukung serta kerjasama komuniti Penan bak sita Uma Penan Long peran engkau Uma Penan Long Jai udah ngemujur ke program vaccination mindah kin kitu diatur bak belaga kena hari tiga tu tadi. Kaban Parlimen Ulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbong madah kerjasama dipandang ke komuniti penanya udah ningkah jakup pentenah sekedar raban tu ngumbai sida enggai divaksin. Saya merasa bangga kerana mereka atas inisiatif oleh agensi dan pegawai diarahkan
dan juga pengululuhan berlaku pengurus Pokok Kaum Penang di Gerah Belaga telah memberitahu kepada semua rakyat dan penduduk di Pontrang ini. Jadi saya tidak sangka mereka begitu gigih dan mereka mahu divaksinkan. Tidak seperti mana yang telah diawal oleh sebilangan yang apa nama rakyat yang tidak mengatakan Penan ini tidak mahu divaksinkan. Tapi pada hari ini mereka bersungguh-sungguh. Dan inilah satu kebaikan dan juga mereka telah setuju. Dato' Wilson Kemegat Chairman Pala Nasional Ungkur Penglikun Engkau Pengerai Pengerja Pengawak NIOSH Malaysia mansut kepekarannya Mayang Abbas program kena hari 3 tu tadi. Ia megat muji atur tucuk dulu register dudi lah banyak bantu gelengkas ke proses vaccination di Menua Ulu. Jadi saya percayalah ini inisiatif yang terbaik oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Sarawak kita. Kita buat vaksin dulu, register kemudian. Kalau kita mengikut MySejahtera yang telah diberikan oleh Kerajaan Pusat, kita di Long Singungi, di Long Peran ini, mana ada internet, mana ada line komunikasi kita. So, kita mempunyai satu cara yang baik, kita pergi tim-tim kita ini, terus pergi ke pedalaman, cekkan, sudah habis jif, kita register. Pihak megak residen bagi Menua Kapit Nyurak Keti madah urung 59,000 tau ke 63% peranak Kapit udah terima vaksin dos keterubah nakat 20 Julai 2021. Jadi untuk makluman secara keseluruhan bagi bahagian Kapit, sehingga semalam kita telah pun mencapai kurang lebih 63%, iaitu terdiri daripada 59,000 dos pertama telah pun diberi kepada masyarakat di bahagian Kapit, dan kita telah pun yang telah kita siap aktiviti vaksin daerah Kapit, daerah Belaga. Daerah Belaga besok kita akan siap untuk dos pertama. Bagi daerah Bukit Mabung, cuma kita tinggal dua tempat saja lagi, iaitu Long Timut dan Long Unai. Udahnya Sikup Pengari Komuniti Penan Pengulu Luhat Anyup cukup muji inisiatif perintah oleh bagi agensi kesanggup datai ke rumah panjai Penan di Belaga Ketegal ngemujur ke programnya. Terima kasih pada pagi hari ini saya Pengulu Luhat dari Penan semoga memberi terima kasih dengan semua yang kerjaan yang datang pada hari ini bersama dengan kita. Menyampaikan izin ini yang telah untuk menyelamatkan semua dan semua kita rakyat yang datang datang ke pada hari ini supaya ini selamat kita dengan kita semua yang jaga diri, jaga semua supaya kita pun senanti. Terima kasih juga dengan kerjaan kita tidak pilih kasih di orang tidak mengulang kuliah ini menyayang rakyat sebab membagi misil ini dengan semua lemurun pulang lelang dan semua rumah padang. Ngalih ngagai lansak pemansang di Dun Pakan. Adun ia Tan Sri William Mawan Ikong bisik ngabas tabah projek program transformation menua pesisir RTP di Dun Pelilih Pakan kena hari 4. Pejalai ia disempulang pegawai Ari UPS Parit Enggau Bentali Aik bagi Menua Serikai ngabas tabah enggau nyerah ke projek RTP Jalai Simen Rumah Minang Batu 2 Pakan. Kelaik pengawak nyerah ke projek berungkus RM100,000 ngagai kontraktor ke udah dipadu belak dikemata ke tuai rumah Minang. Nyalai Tan Sri William Mawan ngarap ke penembuk projeknya dekat Merik Pengelantang ngagai peranak rumah panjai Batu 2 Pakan. Di Miri, bisik 32 Kaban Konsil Mengeri Besai Miri MBM datai bak pengawal angkat sumpah nyambung servis nyadi Kaban MBM engkau nyain surat sumpah nerima pangku pengawalnya berengkas 1 Julai 2021 nyentuk 30 Jun 2022 kena hari 5.
Pengawatnya diatur dengan cara digital serta dikemata ke Kepala Menteri Datuk Pertinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg. Pengawal angkat sumpahnya diulu ke Datuk Bandaraya MBM Adam Yi Siu Sang ditangkang Sapit Datuk Bandaraya MBM Julaihi Muhammad dengan Sekretari MBM Morshidi Frederick. Mayat dirandau pengudah tembuk pengawatnya Datuk Bandaraya Miri Adam Yi Madah MBM dekat fokus ngagai rambai jakub mengeri dagang temuai gadung, pintar serta hidup. Broadly speaking, the way forward for Miri City Council for the next year will be to enhance the new slogans that we have. That is green, smart, and most livable resort city. So we are paying special attention to these aspects. On top of the routine services that we are providing, and for the services we are routinely providing, we will do all we can to further improve those services delivery. Udahnya Adam Yi merit terima kasih ngagi semua staff MBM laban udah mujur berjalai ke pengawal engge cukup manah ngelamat tu. I also would like to take this opportunity to thank the city secretary and his senior staff and all the staff of the Miri City Council for giving us the support and cooperation for the past few years. And I am sure this support will continue into the next year. So together we will build a better Miri. Agi ngelansak perkara kesama urung 32 kabar kursi pilih bau MDB belak mujur angkat sumpah nyambung servis berengkas 1 Julai 2021 nyentuk 30 Jun 2022. Pengawal angkat sumpahnya diatur bak bilik AUM MDB dengan cara digital bak aplikasi Zoom bergulai engkau semua agensi di baro opis Menteri Perintah Menua engkau pengawal berumah Sarawak hari 5. Antara sidak ke disambung servis tu nyengkaum pegawai pilih bau kenyadi chairperson Enilia Siam engkau sapit ia William Ding serta kebukai. Pengawal nyambung servis sidaknya undang pemutus Kaunsil AUM Perintah Negeri MMKN seriris engkau atur Seksyen 14 kurungan 6 Local Authorities Ordinance 1996. Berita di Tanjung Manis. Kaunsil pilih berjalai ke pangku pengawalnya di pengerandang bak sukut pemansang ukai semina bak infrastruktur tang megak pemansang ekonomi. Menteri Muda Perambut Mengeri Pengatur Tanah Engkau Rampak Menua Datuk Lin Talif Saleh Madah ambil kebanding upis Kaunsil Pilih Matu Engkau Daro MDMD oleh berjalai ke tanggung pengawal dengan cara ngemujur ke bermacam projek infrastruktur. Basukut Pemansang Ekonomi MDMD sudah berjalai ke tanggung pengawal nyedia ke market dikenak bensia mayo berdajah. Ia mada bunyinya sebedau pengawal angkat sumpah nyambung servis kaban MDMD di Dewan IKS Pusaka Tanjung Manis kena hari 5. Pengawal angkat sumpah 32 ikut kaban MDMD-nya dikemata ke Kepala Menteri Sarawak Datuk Pertinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg dengan cara digital. Udahnya Datuk Lin kemegah adun Kuala Rajang madah ketanggung pengawal kaban kusil ngau staf MDMD ukai pengawal kemuntang dalam ngemansang ketiga pilihan menua ke dikuasa sida. Ke ia pengawalnya berguna kepelian ke mana pengeransing ngau penatai belanja kemeruan dikenak ngemujur ke pemansang kesebaka bak ketiga pilihan ianya Tanjung Manis, Matu ngau Daro. Nyalai ia ngarap kaban konsil guna peluang keudah dipadu mangkup pengawal lalu berjalai ke pengawal engkau manah dikenak nyungkap pemansang infrastruktur engkau ekonomi. Nah kat tu dulu berita nukar siban bergulai dengan aku Gabriel Romi engkau bala kru belitin. Berita kesil lagi tahu dipedak dengan semua laman media ukas yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my tentu ke kita subscribe ukas channel di YouTube.